Dia sudah punya banyak karya, punya banyak karya di antara bok-bok. Oh, duduk juga bingung. Madep kemana? Ya kemana sih? Madep ke panggung. Oke, siap ke sana. Madep ke sana. Ya, jadi audiensnya nanti ke sana ya. Vlogger-vlogger juga silakan ada di depan. Oke. Oh, waktu dan tempat. Saya persilakan, Kak Dodot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan untuk teman-teman dari Cirebon Fest, terima kasih atas undangan pada kesempatan kali ini. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih terhadap semua sponsorship yang sudah mendukung dan mensupport acara pada sore hari ini. Mungkin dari hari ini tadi ya, mulai hari ini sama besok ya. Oh, korupsi ini mati. Ini operator. Oh ya, Sandyman. Iya, operator gendut. Sesuai dengan yang dikehendaki oleh teman-teman, mungkin apa sih yang menjadi kendala teman-teman, terutama yang disebutkan tadi di depan ada mix untuk dangdut ya, atau balance untuk dangdut. Sebenarnya untuk kita mix, untuk kita melakukan suatu balance itu sebenarnya tidak sulit, tidak sulit banget. Dalam artian ketika sistem yang kita gunakan itu sudah benar dan porsinya sudah benar-benar sesuai, maka di dalam kita mix itu tidak akan terlalu sulit untuk kita menemukan atau menemukan sebuah warna atau karakter dari yang kita gandaki dari sumber masing-masing yang kita temui. Mungkin dari teman-teman sendiri tentang yang namanya sistem itu ada juga mungkin sebagian yang sudah mengetahui, sudah bisa,
atau bahkan ada yang belum memahami dan belum mengetahui juga. Dari sekian banyak, semua yang berjajar di sini ini, mereka menggunakan sistem yang berbeda-beda. Dengan tujuan satu, apapun bentuk sistem mereka, yang dikehendaki oleh sistem tersebut itu adalah nilai flat, yang mana respon dari suara loudspeaker itu bisa merespon bagus mulai dari 20 Hz sampai 20 kHz secara titik pengukuran. Meskipun dalam penangkapan ear atau telinga manusia rata-rata hanya bisa mencakup di antara 40 Hz sampai 16 kHz. Akan tetapi mungkin dari beberapa sistem ini mungkin ada yang menjadi kendala teman-teman. Misal ada orang yang bilang dangdut kalau nggak pakai low nggak bisa. Terus ada juga yang bilang kalau pakai pasif nggak bisa. Ada juga yang bilang kalau by M itu terlalu rumit. Nah, dari berbagai macam sistem tersebut, mungkin dari teman-teman itu kesulitan atau mungkin menemui sebuah hal yang itu sulit untuk dicerna atau mungkin sulit untuk kita mengungkapkan. Barangkali pertemuan pada kali ini, pada sore ini, perwakilan atau bisa langsung bertanya dari teman yang sekiranya itu karena nanti larinya kita akan ke mix atau balance. Sebelum kita lari ke situ, kita harus tahu dulu. Jadi buat teman-teman yang sudah menyediakan pertanyaan, tapi yang pertama begini, mengenai sistem, menurut pengalaman saya Dodo sendiri nih, apa sih perbedaan sistem dangdut dengan sistem genre musik? Kalau saya sendiri dan yang saya alami dan yang saya terapkan, sistem itu sama. Tidak ada beda, tidak ada sebuah perbedaan yang namanya sistem di dalam audio. Yang membedakan itu hanyalah target kerja.